Sebenarnya gini, Basnas ini kan dulu yang bangun juga kan. Nah, terus? Dulu kan di trotoar. Kan terus masalahnya apa? Kan gak ada masalah apa-apa toh? Iya, tetapi saya juga ditelepon sama Basnas pusat. Nah, terus? Untuk mengklarifikasi itu. Karena Basnas dulu kan ada aturan kalau untuk membangun. Ya kan gak, saya emang gak ada kaitan sama Basnas. Saya mah lihat ini kumuh, seharian mereka gak laku jualan. Mampir, saya mah kan orangnya refleks. Pasti diberesin, terus di samping Basnas ada orang tidur, gantung-gantungin baju di tembok. Itu sudah disuruh pulang, karena memang peraturan di Basnas seperti itu, Kang Haji. Ada aturan di Basnas, yaitu orang Garut masuk ke... Ya gini, kalau bicara umat Islam, masyarakat kan kita nggak bicara wilayah. Orang terlantar di sini, ya kalau disuruh pulang harus dibekelin. Sudah dibekelin, 100. Lah iya, emang peraturan di Basnasnya begitu. Situ juga Basnas juga merasa ini yang benar siapa gitu kira. Pokoknya nyari yang benar. Ini kan bukan urusan nyari yang benar, nyari manfaat. Jadi gini, di PMA 52 peraturan Basnas itu, kalau orang Garut itu nggak bisa diberdayakan. Cuman bisa masuk ke satu asnaf, yaitu disuruh pulang. Pak, dan udah disuruh. Kalau nolong orang, jangan bicara aturan, bicara kita sebagai manusia. Kan juga nggak usah marah sama saya. Iya, artinya begini, mestinya kan kemarin di YouTube apa? Kang Haji itu tidak begitu. Harusnya gimana? Tabayun dulu. Tabayun gimana? Saya kan hanya bercerita, ini ada orang terlantar di halaman kantor Basnas. Terus Bapak kenapa marah sama saya? Saya tidak marah, cuman ada aturan juga di Basnas. Ya terus apa hubungannya aturan itu dengan saya? Bapak kenapa komplain? Saya tidak komplain, cuman di Basnas itu ada aturan. Harusnya jangan ngomong aturan, Pak. Bapak itu harusnya ikut membantu. Saya udah bantu. Bukan Bapak yang bantu kok, itu dana umat kok. Lah iya, dari artinya kan Basnas ya, Tan. Gini, saya nanya. Bapak beresin kain-kain itu, Pak. Ini beresin ini. Bapak harus pakai aturan nggak? Bukan oleh aturan, Pak. Oleh perbukaan. Iya. Oleh empati, Pak. Dan kalau dengan empati semuanya selesai, Pak. Kalau ngomong aturan nggak akan selesai, Pak. Jadi saya harus bilang, ada orang terlantar di kebun binatang kalau ketua Basnasnya komplain sama saya. Nggak bisa dong, orang terlantarnya emang di sini. Emang yang kumuhnya emang di sini. Gak pernah bersih-bersih. Ayo. Dada. Dadah. Ini ketua Basnasnya itu teman saya lama, yes. Ya kan? Maklum lu udah lama ketemu dan punya kekuasaan besar, jadi suka lupa pada kewajiban dan sebagai sahabat. Udah. Ya, gak apa-apa, gak ada masalah kok ya, gak ada soal ya. Oke, ketua Basnasnya bagus banget. Oke, mantap. Kita mau nemuin rumah ibunya Sarah, ngurusin adiknya Sarah yang harus kuliah. Ayo kuliah, sekolah. Ayo. Ayo nih.
lain, Pak. Gila. Oh, kenapa? Jus, kumang, jus. Ketang Vicky, suster belum mandi kok udah glowing. Oh, aslinya memang glowing suster ini. Jadi suster Nihyang itu memang cantik, ya kan? Jusnya Nihyang itu memang cantik, terlihat putih. Ya, tinggal gendut dikit lah. Tuh Yunin, tapi dulu juga pernah diet sampai COVID. Dulu juga pernah diet sampai COVID dietnya. Aduh, ya, nih ya cantik ya maksudnya ya cantik. Glowing, oh, bikin naksir segala macam. Aduh. Cantik, putih, glowing tuh. Eh, tuh temennya nih yang tuh. Ayo rencang tuh. Ayo, amang. Ayo dong, langsung bilang asik. Assalamualaikum. Aduh, assalamualaikum. Asik. Ada temennya. Oh, assalamualaikum. Ada temennya ya. Ayo rencang. Ayo amang, 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 amang. Ayo rencang lah. Ayo ajakan amang, amang. Katain ajakan, ajakan keluar, keluar. Pagi-pagi nih yang udah nganjang. Mainnya udah jauh sekarang mah. Udah gede nih yang na udah gede mainnya udah jauh. Sok atuh ajakan amung tuh. Ayo. Ayo. Teh amung teh. Nah. Sok 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 aja sih. Itu teh itu teh. Ngalongok deui ka dia. Mama sehat. Ya Allah. Oh, minum nang jenengan di dia. Iya, Pak. Oh, Ngali. Dia dah. Oh, oh, bikin gorengannya di sini. Iya, ini bikin gorengan. Tuh, gorengan. Mantap. Lu dagangnya saya, Nak. Oh. Kumaha itu teh nyen gerobak teh? Bade pasar barapahan ae Pak itu. Han? Kai-kaina bade pasar. Apaan teh lebih susah? Oke, duitnya lila-lila kapake. Tiga sa palingna pada nyewa di tempatnya gitu, Pak. Nyewa tempat kumaha? Di pasar Juma. Enggak, tugas ka hiji itu bikin pesenkeun gerobak heula. Siap dulu, ida nu nu nyalian. Hah? Ngadamelnya lira. Nyen sorangan apa teu nyita waktu? Engke nyita waktu. Cajan tenan jeung etana gitu, Pak. Cajan tenan jeung jeng naona aja nunggu tempat eta teh nu sabulan-sabulanna kumaha jelas kan tas nyewa di eta teh nyewa di Gang Iming teh ya di mana anu sabulan teh jadi Gang Iming. Gang Iming naon di Parapatan Iming teh Parapatan Haji Iming ya oke insyaallah di dinya sa sasihna 700 meureunan 700 mun telepatna nya mun rodana ge ngadamel langsung di dinya kan di dinya caket Madura. Kai Madura, jadi langsung didinya nggak ada makin. Ah terus arek mulainya nih raha, mulai ya. Bikinnya. Terus beres iya Pak. Badai iya badai ke jalan. Enggak maksudnya teh bising, saya mah takut ya. Namanya uang ya kan. Iya tapi berat Pak. Bikin sami. Bikin rodanya oh, nanti deh enggak kepake kepake, dagangnya enggak. Yang bikin berat sami Pak itu ya. Berat kumaha? Ya berat nggak tanggung jawab. Heeh. Oh, makanya. Kudu gancang we DP-kan ke tukang roda, bet. Itu. Kenungguan tinggal angges. Ayeuna lamun nyeun bang, kudu nyubu. Kudu meuli kai. Di Madura mah langsung kan, Pak. Oh, di Madura kumaha? Di Kai Madura teh ya. Kai Madura teh di mana? Tadi ceket nu pas di Jalan Iming teh ya. Di Kai Madura. Oh. Di Jalan Haji Iming. Maksudnya Kai Madura teh gimana? Jadi terus di iya Pak, terus oh, di tinggal pasang. Tinggal lawan tinggal urang makukeun we kitu oh, ngayakeun. Jadi beli kayunya sudah jadi. Tinggal masang. Tinggal marasang gitu. Jadi tempat aya gitu. Kira. Jualannya di situ langsung. Insyaallah di dinya Pak. Di Haji Iming. Di Parapatan Iming itu. Itu kapan mulainya? Kehilangan waktunya 4 hari ini. Berpacu dengan waktu. Iya.
makanya teh geus sieun tong jawabna gede soalnya makanya iya weh lah gitu. Tata... kan maksudnya kalau dipesenin gerobaknya kalau kurang saya tambahin lagi gitu kan. Itu kan jatah gerobak. Kalau gerobaknya udah beli nanti perlu modal untuk jualannya saya tambah lagi. Iya. Tadinya begitu. Sugan teh geus dikerjakeun. Uyas iyalah Pak. Encan. Aina mana budak yang kecil yang mau sekolah? Iya. Masih. Masih nurin. Mana-mana anak yang kecil yang mau sekolahnya mana? Ayo ayo. Ini nih kemarin itu kemarin Uni. Ayo Uni tuh enggak usah pakai ibu. Jadi dia tuh udah daftar kurang bulan. Nah, menurut saya jangan ngomong kurang bulan, masuk aja ke sekolah. Masuk aja sekolah. Kamar udah nanti kita urusin. Sok sini bawa. Kita titipin ke sekolahnya. Kemarin juga Pak katanya ke sini. Wih, ini bangun, ini langsung. Iya kemarin saya nyari Jakarta. Oh. Ayo sekarang persiapan. 7 tapi kan kemarin itu pas daftarnya. Udah nanti kita urusin. Ya wih, ayo ya kita urusin. Akhir kemarin kan hanya sekolah teh aja. Gorengan terbuat dari terigu, tepung beras. Ya. Terus dikasih garam. Kasih. Mau kasih telur. Yang penting terang enak SD-nya di mana. Yang mana sini sekarang aja ke sekolahnya yuk. Ayo, dianterin. Ketemu gurunya. Bu saya. Ayo. Kalau murung kuku kan? Ayo sini. Murung kuku Pak. Ayo deh. Ayo kan mau sekolah. Ayo Neng. Hey, mau enggak sekolahnya kita antar sekarang ke gurunya? Ya, sayang. Gak apa-apa, cuci muka yuk. Kita datang jauh-jauh teh tujuannya untuk Neng bisa masuk sekolah hari ini. Yuk. Ayo. Ayo Neng. Nanti dibeliin baju. Ayo. Sekolah, ayo Neng. Atau kalau enggak, gini. Bapaknya sekarang persiapan ke sekolahnya langsung kita anter. Ya. Jadi nanti tinggal ngurusin anaknya atau ya. Bu gurunya di mana dekat enggak? Suruh kesini aja deh. SD. SD-nya udah tatap muka belum sekarang? Udah. Bagian. Kepala sekolahnya aja kasih tahu. Neng bangun, Neng mau sekolah enggak? Wih. Ayo Neng. Iya wae. Jadi satu-satu selesai, ya kan? Yang satu udah nyantri. Udah betah. Anu hiji deui mana nu lalaki? Oh, tidur masih. Mana? Nah, di bawah itu, Pak. Parung palang pura ya, guys. Bisiknya parung ini tidur. Parung. Mau tidur. Sebarari 100 ibu bikin seharinya. 100. Berapa? 100. 100. Seratus kali hijina? 1.500. 15.000. Oh 15.000 sebungkus. Ibu bikin 100 bungkus. Rumah 1.5 juta berarti. Berapa hari itu ngerjainnya? 3 hari Pak. 3 hari. 1.5 juta 3 hari. Kalau habis dapat untung 750. Ya lumayan sih. Waduh. Yang? Waduh. Gorengan nih yang. Gorengan. Oh gorengan badai. Badai gorengan. Hahaha Muan. Oh. Gorengan Muan. Aduh. Oh suno. Ayam. Ayam. Tekeng sana. Tekeng sana. Ayo gurunya ada nih. Lagi dihubungi. Hah? Op, kemana? Op, kemana? Ayo dah. Ayo, op. Op, harus ke sini. Ayo, sok. Op. Tuh, temennya. Aduh, ini gaya. Temennya tuh udah pakai celana legging. Aduh, temennya. Terus amang tuh. Tuh, ayo amang deh. Ajakan Kak Bayun amang deh. Ah. Ayo Kak Bayun, ayo. Ayo. Ya cara sekolah ya. Kan cinta digilir. Oh, digilir sekolahnya.
Ayo Nusia. Nah, ini ke Sudang, budak teh, ke mana? Mana, Pak? Ibak, Pak. Sudang? Ngambar, kita teh pasok nyumpu. Oh. Soalnya oh, sudah ada saran yang jualan di rumah, di situ. Mana? Nyumput, teh. Aduh. Neng, mau sekolah nggak? Eh, kita jumper ke sini, udah tarik Neng sekolah. Ayo. Iya. Sekolah? Iya. Kamar ini kan Nuri siap-siap, ayo bangga sekolahan. Ayo, ayo, ayo. Guru kemari ngarep-ngarep teh. Oh iya. Jadi Bina, pas pas itu ya cenah hayu uang ka sekolahan teh. Oh, oh. Engke si bapana cenah ka dieu. Ya ayo na ka dieu na. Ayo sekolahna. Ayo Neng bangun Neng. Ayo Bro. Sekolah. Enggak apa-apa sekarang yang penting ayo, hari ini didaftarin besok bisa sekolah. Tuh itu nah geus aya teh ya, Bro. Heeh. Hmm. Berkas lagi aya keneh da dicandak. Hmm. Ayo Bro. Berkasnya mana? Bu, pedas daftarannya sini. Aduh sini. Ini bapak sok ka bengkel TV. Iya teh, apa mito apa? Sok bengkel TV. Iya. Hmm. Berkas aja sini. Kartu, can boga akte kelahiran. Iya pak. Jion kan, akte kelahiran anak. Surat kawin mana? Nah, dia kan kawin hamil teh, Pak. Jadi can boga surat kawin tapi ka ayeuna. Oh, no. Aduh. Anak kelima. Anak kelima surat kawin can boga. Oh. Gede-gede gede bikin surat kawin. Ini anaknya gimana nanti akte kelahirannya, status. Jadi belum punya surat kawin. Kayak sebentar, kan biasa naik parawan yang bujang masuk dikawin di catat. Abina jana. Abina. Terus boga budak. Iya. Terus boga budak dua. Oh, Sarah sarang? Almarhum. Oh, dua. Jadi anak itu anak dari suami pertama, Akang Duda. Kan. Bujangan. Bujangan. Akang bujangan menang janda, tapi setia. Hebat. Oh, jadi Akang can pernah manggih parawan atuh. Oh, arek mah. Oh, jadi Sarah itu dari suami ibu yang pertama. Oh, suami ibu yang pertamanya di mana? Oh, di ayah kene? Ah, iya. Sama yang satu lagi yang mana? Yang Andi. Almarhum meninggal laki-laki. Oh. Jadi sekarang teh belum punya surat kawin. Mana KTP-nya? Saya bikinin ini isbat nikah. Dua-duanya. Iya, terus Bu. Dah. Dah. Coba KTP-nya dua-duanya bikinin isbat nikah. Jadi ibu nanti dinikahin lagi ya, biar ada suratnya. Ngusuruh ayah anak encan kawin. Tapi bahala kawin ibu, nikah. Kadeh ente. Oh rame. Ente di surat. Oh cuman. Oh ibu menikah sama si bapak teh, harus ada akta cerai. Akta cerainya belum ada. Jadi tidak sempat, akhirnya tidak dibikinkan. Surat nikahnya sampai hari jadi ini harus nebus katanya 2,5 juta. Iya benar. Ya udah ini KTP-nya dibikin akta nikah sebentar lagi si bapak dan si ibu mau nikah lagi. Kadang kenyin budak doi. Nih foto nih bikin isbat nikah. Ini kawinan nggak seberapa tahun? 2011. Udah 10 tahun nikahnya belum punya surat nikah. Atuh kumaha ieu teh? Dah. Itu belum punya surat nikah. Tapi walaupun enggak punya surat nikah, enak nama sama, Bu. Oh, anak nama sama. Enak nama sama. Ya udah kita urusin nanti ibu minggu ini ibu nikah padahal mah kemarin aja sekalian sunatan bu nikah lagi nanti kita urusin harus punya surat nikah gitu nggak apa-apa kan akta kelahirannya tetap bisa dibikinkan dengan mencantumkan nama binti gitu dong sambil nunggu surat nikah. Bikinin akta kelahirannya nanti dicantumin nama binti, binnya tidak dicantumkan nama ibunya. Gitu karena hasil pernikahan yang sah. Kalau Sarah enggak punya akta juga? Enggak.
Arah nggak punya, berarti bikinin akta semuanya nih. Berapa li anaknya? 5. 5. 5-5-nya bikinin akta. Sementara ini binti dulu aja semuanya. Ibunya. Iya, binti ibunya. Binti ibunya. Ya? Ini ibu, udah ya? Ya? Yang urusan sekolah udah beres ya? Siap, siap. Mana? Pak Kepala! Waduh. Weh, bos! Kepala sekolah ini, teh? Waduh, teman saya ini kepala sekolah ternyata. Saya harus hormat. Kepala sekolah. Ini teh anaknya kan daftar kurang bulan. Kurang bulan umurnya. Daftar ke kelas? Kelas hiji. Namanya kelas genep. Kurang bulan. Jadi nanti masukin aja dulu lah. Yang penting kan sekarangnya juga belajar juga kalau belum normal. Yang penting terdaftar. Istilah nama sekolah bawah mah heula. Yang penting ada kegiatan di sekolah. Nanti mau naik nggak naik nggak apa-apa ibu ya. Gitu. Didaftarin dulu namanya. Ini datanya sudah ada. Data kakaknya. Diurusin. Ya. Siap. Tuntas nih urusan. Urusan gerobak can anges. Akte kelahiran disiapkan. Surat nikah nanti sebentar lagi dibuatkan, ya. Nanti ibu sama suaminya penganten lagi, bikin anak lagi. Akhirnya di KB tuh, di sana di KB na. Oh si ibu nanti, ibu di KB naon? KB mah, mbak cuma ngejaga. Telat ngangkat jadi aduh. Oh jadi can KB, engke pengantenan dia semangat deh. Engke telat ngangkat deh, cut cut cut, bus. Dewa. Bu, nggak jaga anak kumaha. Bapak keur ngeungeunahna dicabut pembung. Kumaha. Hah? Hayo ngajaganya gimana sok? KB dulu. Saya kasih syarat nanti. Harus. Saya bikinin akta, saya bikinin isbat, tapi ibu KB dulu. Boleh ibu, boleh bapaknya di KB. Iya. Bapaknya aja di pasektomi, denger pasektomi ki hudang kan? Ya kan? Bapaknya aja. MOP naon da laki teh? MOP. Bapaknya di KB dulu, nanti kawinin. Kalau udah nanti pas. Ah, si gemang sabel bisa sa peting 3 kali. Ya. Hai Bu, Pak, ya. Enuhun. Ayo. 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 Yo nihiang temennya. Nihiang temennya. Ayo, ayo. Iya. Tuh, temennya tuh. Tuh. Aduh. Raga masalah. Ya kan, anak belum punya akta, surat nikah belum punya, tidak di KB. Ya gimana? Masalah selesai. Harus tuntas. Ayo punten. Ayo, ini yang dadah, kita mau ke Cirebon ya. Kasih pagi ini nyelesain beberapa masalah ya. Udah itu disiapin dulu. Kita hari ini udah nyelesain beberapa masalah. Termasuk satu masalah keluarga ini harus tuntas. Karena bagaimanapun kalau dibiarkan menimbulkan problem. Yang susah bukan orang tuanya, nanti anak-anak. Jadi saya ini adalah menyelamatkan kehidupan anak-anak, bukan orang tuanya. Ya, kasih. Ayo.